pulang ke Makassar, mampir di Taraibu Tasio, kemudian di Kota Mamuju, melihat situasi bagaimana perkembangan yang perkembangan di Sulawesi Barat ini. Kelihatan di Sulawesi Barat istilahnya perkembangannya cukup luar biasa dan cukup signifikan, baik di sektor pendidikan, pertanian, petani nelayan, semua cukup bagus. Namun kelihatannya di Sulawesi Barat ini butuh sentuhan-sentuhan tandingi untuk bisa mengelola Sulawesi Barat, termasuk juga bandara, pelabuhan, apa di sini yang mayoritas penduduknya adalah di bidang pertanian dan pertanian dan nelayan, terus di pertanian dan sektor kelapa sawit. Perlu adanya sentuhan-sentuhan untuk memberikan pembinaan supaya masyarakat kita sejahtera, bisa bagaimana makmur, bisa istilahnya berkembang. Nah, tentunya dalam hal itu perlu ada sentuhan-sentuhan profesional. Ya, ada kelihatan ini apa sekarang ini. Diandalkan di sini adalah Bapak Profesor Husein Sam. Beliau sangat diandalkan untuk bisa bagaimana menjama dan mengelola Provinsi Sulawesi Barat. Beliau adalah seorang profesional yang saat ini menjabat sebagai rektor UNEM, di mana hal tersebut masyarakat nanti-nantikan di sini bagaimana Bapak Profesor untuk maju selaku gubernur di Sulawesi Barat.